Nah, di sini tuh ada tempat makannya tuh yang keren tuh guys. Jadi semacam sarang lebah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Kali ini kita lanjut ya untuk part selanjutnya. Tempat di belakang saya ini terlihat tadinya warna-warni guys. Tadi saya tanya kepada salah satu petugas sini, ternyata di sini kafe guys. Kafe sampai sana tuh. Kafe dan nuansanya ini benar-benar asik guys. Benar-benar natural gitu. Benar-benar alami. Spot view-nya tuh terlihat bukit-bukit guys. Jadi di sini tuh tempatnya benar-benar alami lah. Pokoknya worth it tuh kalian kunjungi guys. Oke, gimana untuk reviewnya? Kalian harus pantengin terus video ini hingga selesai ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share. Biar saya tambah semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, thank you. Oke guys, kita lanjut untuk review-review wisata ini guys. Setelah tadi kita review-review tentang resortnya, kali ini kita akan ke bawah. Di sini info wisata Sivili Resort and Camp. Nah, di sini restoran guys. Nah, di sini tuh ada spot foto tuh. Banyak yang mengabadikan tuh, ada backgroundnya VW. Nah, kita ke bawah dikit ya. Oke, kita lihat sebelah kanan nih. Oke guys, ada spot foto di mana backgroundnya itu adalah air terjun buatan dan di bawahnya itu adalah kolam koi. Nah, nanti kita akan situ ya, kita akan lihat-lihat dulu nih. Nah, di sini nuansanya adalah resto guys. Jadi resto di sini tuh terbuka, desainnya benar-benar alami, banyaknya kolam ikan dan juga tanaman, dan viewnya adalah perbukitan tuh guys. Oke, kita akan muter-muter ya. Oke, di sini terlihat tuh spot-spot untuk para pengunjung untuk makan tuh. Jadi tempatnya benar-benar nyaman tuh guys. Tuh, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, di sini tuh terlihat tuh di bawah adanya kolam ikan koi sebelah kiri dan kanan. Jadi benar-benar sangat worth it guys di sini guys. Nuansanya sangat alami lah, keren. Oke, kita lihat-lihat lagi ya ke depan. Nah, di sini tuh ada tempat makannya tuh yang keren tuh guys. Jadi semacam sarang lebah. Desainnya seperti sarang lebah. Kita lihat lebih dekat ya. Aliran sungainya tuh benar-benar keren lah, ajib. Keren lah, keren, keren. Worth it di sini. Nah, ini desainnya tuh. Kalau kalian makan di sini, kalian bisa milih tempat mejanya di sini. Tuh, keren desainnya sarang lebah. Halo. Oke, keren guys. Nah, ini tuh benar-benar banyak sekali pengunjung yang datang. Selain di sini untuk makan, di sini juga untuk bisa buat spot foto selfie. Banyak keren lah.
Oke, kita lanjut lagi guys. Setelah dari sarang lebah, kita lanjut ya. Di sini ada desain gaya Eropa klasik mungkin ya. Mungkin kalau saya salah tolong dibenarkan. Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lihat-lihat ya. Di sini sedang ada perbaikan nih untuk lampu bunga-bunga ini guys. Tuh, terlihat. Nah, ini nuansa restonya guys. Tuh. Benar-benar keren. Oke guys, kita lihat tuh lebih dekat tuh untuk desain restorannya. Oke. Nah, kalau ini tuh tempat mejanya guys. Jadi di sini benar-benar alami nih. Ini sedang dibersihkan oleh petugasnya karena memang tidak dikasih atap karena los begitu aja. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini banyak sekali spot-spot untuk foto-foto selfie di taman dan juga untuk kalian bisa makan di sini nih. Jadi benar-benar nice garden, jadi benar-benar taman yang bagus. Tuh. Oh ya, di sini juga tuh ada tempat untuk sholatnya tuh musola. Jadi musolanya benar-benar desainnya seperti bilik nomor tingkat, bilik panggung. Benar-benar worth it untuk kalian kunjungi guys untuk wisata Sivili Resort and Camp dengan harga tiket masuk 25.000. Tapi kalau untuk wahana di dalamnya setahu saya guys yang berbayar itu kayak kolam renang setahu saya kurang lebih 25.000 dan untuk yang lain-lainnya tuh seperti jembatan itu 10.000. Nah, kita ini ke bawah ya. Tadi saya tanya kepada salah satu pengurus di sini tuh adalah ada parkir motor untuk karyawan. Nah, di sini tuh adanya parkir motor untuk karyawan. Itu juga ada kandang burung dara. Nah, rencana guys untuk wisata Sivili Resort and Camp ini akan diperluas guys. Jadi sampai bawah kurang lebih sekitar ya ada kali 10 hektar lebih. Kita akan lihat ya. Nah, ini sedang ada pembenahan atau perbaikan ya guys. Saya yakin ini juga akan nanti kedepannya buat Sivili Resort. Ini kondisinya ada alat berat tuh. Tuh. Kalian bisa lihat tuh guys. Jadi benar-benar nanti kedepannya ini akan lebih luas lagi. Nah, itu view restoran tadi tuh. Wow, keren lah pokoknya kalian kalau untuk kesini. Oke guys, itulah review saya mengenai restoran yang ada di Sivili Camp and Resort. Suasananya garden atau taman benar-benar keren. Jadi kalian worth it untuk datang ke sini dengan harga tiket Rp25.000 dan harga parkir motor Rp5.000. Oke guys, seperti biasa bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, video seperti ini jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen serta share. Biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.